Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Horon Gaming. Oke, jadi langsung saja ya guys ya, di sini sesuai judul kita akan cobain yang namanya modul Magis dan KS. Oh, banyak jadi sini khusus root. Nope. Jadi katanya di sini kalau kita lihat improve the gaming experience with some tweak. Jadi untuk fiturnya kita coba bacakan aja langsung guys ya. Tanpa berlama-lama ya kan. Sebentar. Untuk fiturnya kita coba terjemahin dulu guys. Katanya di sini disable kernel panic. Oke, bahasa Inggris semua enggak tuh. Oke, kita coba terjemahin dulu. Di sini katanya fitur yang diganti namanya untuk kejelasan dan pembahasan yang lebih baik. Terus katanya Adreno Max Tuning sebelum GPU Boss peningkatan kinerja grafis. Terus katanya lagi di sini tweak Mali atau power PR yang dihapus mengatasi masalah penurunan kinerja. Oke, dan di sini katanya lagi memindahkan alat peraga ke data post FS meningkatkan stabilitas sistem. Terus katanya lagi memperbaiki pengaturan CPU maksimum performa yang dioptimalkan. Terus katanya lagi nomor 6 implementasi fungsi membuka dan mengunci nilai. Oke, opsi penyesuaian yang ditingkatkan memperbaiki script kesalahan memastikan operasi lebih lancar. Terus nomor 8 termasuk peningkatan surface plunger terbaru, rendering tampilan yang disempurnakan. Nomor 9 menambahkan deteksi otomatis penyelesaian bot. Pengalaman memulai yang mulus, anjas gegi mang bang rip ROG guys. Terus memperkenalkan penginstal baru, proses penginstalan lebih mudah. Terus nomor 11 mengatasi kesalahan dalam KSO, eksekusi lebih lancar. Oke, mantep banget ya guys ya. Di sini sampai selesai mungkin abang bisa tonton untuk cara pemasangannya biar lebih jelas. Dan di sini gua testernya di kernel su. Oke, kita coba baca kembali untuk cenglok-cengloknya sebentar. Gimang parah ini guys modulnya ya. Kalian wajib cobain sih menurut gua. Dari sini untuk cengloknya 2.5 stabil katanya fitur yang diganti namanya untuk kejelasan dan pemahaman yang lebih baik. Terus Adreno Max Tuning sebelum GPU Boss peningkatan kinerja grafis Rick Mali. Kayaknya hampir sama aja ya yang kita baca tadi, apa beda ya? Apa sudah kita baca guys? Cenglok. Oh ini cengloknya guys. Oh tadi udah kita baca itu tadi ya. Oke sebentar. Kayaknya sama aja deh guys. Fitur. Oh ini bagian fitur guys. Tadi itu bagian cenglok ya, yang kita bacain tadi sebelumnya. Nah dan sini kita coba untuk bacakan dari segi fiturnya. Katanya di sini nonaktifkan kernel panik atau disable kernel panik, nonaktifkan print TK, terus nonaktifkan berbagai log. Terus katanya nonaktifkan berbagai debugger, terus penjelasan tugas, kemacetan, waste boss TCP, jatuhkan cache, surface plunger, hyper multithread, konsumsi memori rendah. Untuk fiturnya banyak banget guys, cache HWUI yang efisien, stabilkan FPS, jatuhkan cache atau drop cache, peningkatkan PM, peningkatan PM, prioritas tinggi, pembunuh memori rendah, frekuensi CPU maksimum, penyetelan Adreno Max, terus Pius Pastrok. Oke, mantap banget guys ya, lengkap banget, kocak. Oke, dan di sini kita lihatkan untuk modulnya yang sudah kita pasang, dan kita menuju ke tutorial cara pemasangannya. Nah, jadi di sini kalian langsung download aja guys ya, untuk linknya langsung aja ke channelnya Bang Ripper. Oke. Oke, seperti itu. Kita lihatkan lagi untuk cengloknya dan fiturnya di sini. Seperti biasa, kalian tinggal pasang aja di Magis ataupun KSU, guys ya. Tuh, kalian tinggal download aja. Ada dua link, download dan alternatif. Oke, kita buka untuk aplikasi kernel su-nya. Kita coba pasang aja langsung. Nah, jadi seperti itu, guys ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai dan langsung reboot. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye bye.